3 ini ya sangat disayangkan bahwa dihentikan, tapi kita berharap bahwa ini segera dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena tidak ada prestasi tanpa kompetisi. Dan kompetisi ya dalam hal ini sepak bola itu nyawanya itu ada di dalam kompetisi. Jadi kalau kita menghentikan suatu kompetisi liga, sama aja kita menghentikan prestasi, kita mematikan prestasi, dan ini dampaknya sangat banyak gitu. Ke pemain, ke ya keluarga pemain, juga pelatih, wasit, dan juga tentu penonton gitu. Di sini perputaran dari kegiatan olahraga ini akan terhenti karena berhentinya liga tersebut. Sejak dihentikan, kita sudah minta supaya itu secepatnya dikembalikan. Alasannya apa sehingga ini dihentikan gitu. Untuk itu kalau ada kendala-kendala harus cari jalan keluar sehingga bisa dilaksanakan secepat mungkin.